Das ist Sparta! Hello guys, ketemu lagi bareng gua si Miau. Au! Kali ini gue masih mau main yang namanya Clash of Clans. Ya, benar sekali, Clash of Clans. Dan kali ini gue punya 240 Barbarian, 240 Spartan yang akan meratakan. Gue targetnya pokoknya gue mau coba attack Town Hall level 7, 8, 9 mungkin, ya kan? Gue akan coba attack Town Hall-Town Hall tersebut, apakah bisa rata atau enggak, atau bisa benar-benar dapat satu atau minimal 2 stars. Jadi gue nggak tahu apa yang akan terjadi, guys. Langsung aja kita main, guys. Dan kali ini gue udah mempersiapkan 240 Barbarian dengan level 7. Hahaha. Oke lah, langsung kita cari search enemy-nya, guys. Seperti yang kalian tahu, Barbarian itu dari level 1 kalian udah dapet. Jadi ini Barbarian cukup wow. Ini bagus nih, menjadi salah satu contoh attack gua, guys. Oke, nggak apa-apa, gua akan coba attack, guys, dengan 240 Barbarian. Apakah apa yang akan terjadi, guys? Di sini musuh terbesar gua adalah Mortar dan Wizard, guys. Apa yang kita lihat? Oke lah, langsung kita serang. Ini kalau nggak salah Town Hall level 7. Ya, Town Hall level 7. Mari kita serang, guys. Town Hall level 7. Apakah gua bisa berhasil atau nggak? Gua juga nggak tahu. Langsung aja. Oke, biarin. Oke, mari kita lepas sini, guys. Cek apakah bomnya ada atau enggak, gue juga nggak tahu. Oke, mari pelan-pelan kita attack dari atas dulu, terlebih dahulu, guys. Aduh, screen gue geser, sorry. Untuk coba ngancurin Mortar yang ada di paling atas, guys. Siapa tahu Mortar di paling atas bisa mati terlebih dahulu. Oke, Barbarian gue udah mulai masuk, udah mulai hajar yang namanya... Sorry. Udah mulai hajar yang namanya Mortar yang paling atas. Ya, masuk terus. Gua masih punya 138 Barbarian, guys, di sini. Dan ayo coba attack. Ya. Oke, sambil menunggu mereka masuk, guys, gua akan coba masuk ke sini juga, guys. Apakah Barbarian gua bisa ngancurin? Gua juga nggak tahu. Mungkin 50% cukup lah. 50% cukup. Gua juga nggak tahu. Kayaknya hopeless sih di sini. Barbarian gue nggak bisa tembusin sampai ke dalam, kayaknya sih. Ini screen gue juga lengket terus sama tangan gue nggak tahu kenapa. Oh, Barbarian gue udah mulai masuk dan aduh, ketemu Wizard. Bentar lagi ketemu Wizard, guys. Semoga aja nggak. Oke. Kalau misalnya Barbarian gue masuk ke dalam, kenapa lu orang ninggalin? Itu di atas. Kenapa Barbarian ninggalin malah ke bawah nih, guys? Aduh, sial banget. Inilah sisa Barbarian gue. Seperti yang gue bilang tadi, musuh terberat gue adalah Mortar dan Wizard. Ada beberapa Barbarian masuk ke dalam, guys, dan mukul Mortar paling dalam. Mortarnya udah habis. Mantap sekali. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi. Tidak Barbarian gue. Sisa satu cannon. Sayang sekali Barbarian gue. Tapi setidaknya mungkin gue akan dapat 2 stars, guys. Sisa satu cannon dan satu cannon itu matiin Barbarian gue. Sayang banget nih. Dapat 2 stars, guys. 240 Barbarian level 7 bisa ngancurin Town Hall level 7 juga. Dan bisa dapat 2 stars. Kalau gue pakai spell sih bisa 3 stars. Woi, ada kemungkinan mendapatkan 3 stars di sini, guys. Masih ada 36 second. Tinggal satu lagi. Apakah benar? Tinggal satu lagi. Wah, guys. Gue bisa dapat 3 stars. Kita lihat apa yang akan terjadi. Elixirnya tinggal setengah. Oke. Gue bisa dapat 3 stars, guys. Lumayan, guys. 3 stars. Dan detik-detik kemenangan. 3 stars, guys. Gila abis. 240 Barbarian. Ini baru pertama kali gue attack pakai Barbarian 240 ke Town Hall level 7. Dan hasilnya 3 stars. Wow, luar biasa, guys. Gue harus tepuk tangan. Tanpa spell. Benar-benar pure 240 Barbarian level 7, guys. Wow, luar biasa. Oke, guys. Gue akan refill lagi Barbarian gue untuk coba attack Town Hall level 8 mungkin, ya kan? Gua nggak tahu sih akan berhasil atau nggak. Kemungkinan besar sih nggak akan berhasil, kecuali gua bantu pakai Barbarian King dan Archer Queen gua dan spell. Tapi gua juga nggak tahu sih apa yang akan terjadi. Cuma gua akan coba. Gua tunggu dulu sampai troops gua penuh semua.
Nah, bentar lagi barbarian gue penuh guys, 240, masih ada sekitar 6 lagi guys, jadi 2 kali turn lagi. Semoga aja cepat penuh dan gue mau serang town hall level 8 guys, tadi level 7, dan sekarang gue mau serang level 8. Dan gue nggak akan pakai spell, gue akan nggak akan drop yang namanya barbarian king dan archer queen. Pure bener-bener barbarian. Kita lihat apakah gue bisa ngeratain town hall level 8 atau enggak. Oke, barbarian gue udah 240 guys, langsung aja kita cari. Semoga aja gue lah dapet town hall level 8 yang gampang. Ini level 9. Oke, cari lagi. Oke guys, akhirnya ketemu dengan town hall level 8. Ini level 8, town hall level 8. Dan base-nya cukup sulit guys, karena mortar 2 nya udah di upgrade. Gue gak tahu, udah lupa itu level berapa. Dan wizard nya juga udah di upgrade. Wow, gue kayaknya cuma bisa target gue berarti ini 2 stars. Ya, kemungkinan besar 2 stars. Oke, mari kita coba guys. Gue mau habisin wizard yang ini dulu guys. Coba untuk habisin wizard yang ini. Oke, nice. Wizardnya udah mati. Kita drop sini guys. Pokoknya targetnya nggak 3 stars karena kemungkinan besar nggak akan mungkin gue dapet 3 stars di sini guys. Jadi gue akan habisin yang kecil-kecilnya dulu. Baru gue akan nanti drop di bawah supaya nanti bisa langsung ke town hall-nya guys. Mari drop kecil-kecil dulu. Hindarin, oh ya lupa gue, hindarin storage-nya dulu guys. Karena storage darahnya banyak banget, jadi agak susah untuk dihancurin. Gue udah lepasin 100 barbarian di sini guys. Dan mari kita attack guys dari bawah. Let's go, barbarian. Mari kita attack. Come on, attack barbarian. Barbarian, 100 barbarian. Apakah bisa menghancurkan sampai ke town hall, saudara-saudara? Di sini gue belum dapat sama sekali yang namanya satu stars aja belum dapat gue. Nah, barbarian gue udah mulai masuk. Gue tambah prajuritnya di tengah, guys. Oke, masuk. Yes, masuk dan dia hajar. Ya, Teslanya udah dihajar. Oh, semuanya ke tengah. Gue takut banget yang namanya mortar. Ya, mortar menghancurkan semua barbarian gue. Dan ya, udah mau 5 star. 1 star guys, 50%. Yes, sudah 50%. Dan masuk ke tengah. Masuk ke tengah, guys. Oke, gue tambah barbarian gue semuanya. Hajar town hall. Oh, town hall-nya sisa setengah, guys. Gue nggak tahu apakah gue bisa ngancurin town hall-nya, guys. Dapat 2 stars. Tapi gue akan coba. Gue yakin gue bisa. Yes! Yes, target gue selesai guys, 2 stars guys. Gue tahu gue gak akan bisa dapetin 3 stars, tapi 2 stars gue udah happy banget guys. Akhirnya, dengan 240 barbarian, town hall level 8, gue bisa dapet 2 stars. Wow, luar biasa banget. Oke, sudah sampai di sini guys, gue end battle dulu. Gue gak akan keluarin barbarian king dan archer queen gue. Gue gak akan pakai spell juga, karena barbar gue 240 udah habis. Jadi guys, itulah 240 Sparta gua. Yeay, hidup Sparta bisa menghancurkan town hall level 7 3 stars dan town hall level 8 2 stars. Gila, lumayan banget. Berarti ini barbariannya cukup kuat guys, karena level 7 juga, jadi cukup kuat untuk menghancurkan town hall level 8 guys. Thank you banget udah watching my video. Kasih like, comment, dan subscribe kalau emang kalian suka. Dan sampai jumpa di next video guys. Thank you, bye.